Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng gue ADXC. So, di video kali ini gue bakal gacha The Spike Mobile, guys. Jadi setelah sekian lama kita grinding terus untuk matahari The Spike Mobile, akhirnya gue putuskan untuk gacha di game ini, teman-teman. Jadi untuk gacha kali ini tuh menggunakan bola voli ya guys ya, bukan yang matahari, teman-teman. Nah, kita langsung aja masuk ke store. Oke. Agak nge-lag kah? Gak nge-lag. Dan di sini gue udah mengumpulkan 1786 bola voli. Tapi kita bakal lihat dulu player-player yang gue punya saat ini. Mungkin ada player yang bisa gue jual, gue bakal jual guys. Karena saat ini gue nggak bakal simpen player banyak-banyak ya teman-teman. Langsung kita jual sesuai dengan ranknya. Kita lihat dulu, ada badut juga kan. Rank A dijual aja. Yang gue keep itu cuma rank A plus teman-teman. Rank S jangan dijual. Jual ya. Ini OB-nya A plus lumayan nih, lumayan cuy. MB mode blocker lumayan, shatter lumayan. Oju jual aja. Jual cuy, jual. Nah ini Fu-nya jangan dijual, main legend gue nih. Subsetter gue jangan dijual cuy, jangan. Kenshi jual. Setter jangan ya, karena stylenya beda-beda teman-teman. OS A plus kasih 1. Sunjay jangan dijual. Setter jangan dijual, Midbaker jual. Jaehyun jangan. Anjir, Jaehyun dong. Bukan Jaehyun ini pak. Jaehyun versi mobile. Jaehyun versi light ya guys ya. Oke, ini dia yang gue udah jual. Yang gue udah pilih untuk dijual. 29 pemain. Langsung aja lumayan dapat tambahan 400 lagi. Pas kayaknya 2000 bola voli kita saat ini, teman-teman. Let's go. Yes, tanpa ragu, tanpa bimbang. Masih banyak player gue, cuy. Oke lah, kita langsung aja balik. 2265. Mantap banget. Oke, guys. Langsung kita masuk ke store dan di sini kita sudah dihadapkan dengan pilihan-pilihan ya. Apa saja atau pemain siapa saja yang bisa kita dapatkan ke saat ini? Kita bisa dapatkan Shouhua ke rank S ya di setter. Kemudian ada Hisung di middle blocker. Wow, keren banget cuy main ini. Dan yang terakhir ada Yongsup. Tapi gue udah punya Yongsup. Kita tap-tap dulu guys. Ritual tap-tap sebelum gacha. Gacha random satu kali ya, yang 50 bola voli, let's go. Yang biasa, gue dapet rank B guys. Ya lumayan lah ya. Oh, animasinya nge-glitch. Skip lah. Animasinya nge-glitch dan slow-mo guys. Kenapa kayak gitu ya? Oke, kita menemukan bug baru di animasi gacha, guys. Skip, woi, skip. Oke, gua lihat dulu nih. Tadi gua dapat rank apa, guys? Jangan masuk ke store dulu, Pak. Lihat dulu pemain yang kita dapetin tadi. Player manage. Dan gua dapat rank B sih tadi, Chulwong. Tapi gua agak kecewa, guys. Kecewa karena animasinya kayak gitu ya. Waduh, kecewa banget ini guys. Gimana kalau misalnya kita gacha 10 kali ya? Gue jadi takut cuy. Oke, masih banyak. Coba di Wing Spiker, gue udah punya Yongsup. Middle Blocker gue udah punya Hisung. Sekarang gue coba di Setter ya guys ya. Setter, apakah ada suatu hal yang menyenangkan? Anjir, putih cuy. Waduh, palanya bola lagi. Palanya bola guys. Nah, ini baru pemain legend, guys. Badut, gue dapat badut, anjir. Masuk ke store. Anjir, perasaan gacha gue suram terus ya. Oke, jangan bilang suram. Intinya kita percaya dia, guys. Percaya dan berdoa, anjay. Kita langsung rekrut 10 kali. Jangan ragu, jangan bimbang, ada bola emas, guys. Mantap. Berapa? Dua bola emas. Mantap banget, guys. Oke, langsung aja kita bakal buka satu-satu di sini guys ya. Nice. A plus Guang O. Oke.
Intinya teori dari gue berdoa dan berharap guys ya. Boom, B plus. Oke, yang jelek-jelek dulu deh, nggak apa-apa, yang jelek-jelek dulu. Boom, B plus anjir. Inhuk, mantap di middle blocker. Oke, yang rank C silakan, silakan. Buka dulu, buka dulu. Mantap banget teman-teman. C plus, oke mantap. Not bad lah ya. Not bad katanya C plus ya. Ya kali not bad. Bad banget cuy, bad boy. Anjir bad boy, mean goen. Oke, rank S kali ini. Wuh, akhirnya gue dapet Sholhoa. Anjir, mantap banget. Sekarang full cuy. Full rank S. Oke, rank S yang terakhir. Ini rank A sih. A minus Coffee Wing Spiker. Oke, rank S yang belakangan aja gak apa-apa ya guys ya. Belakangan aja rank S, gak apa-apa. C plus. Oke, mantap. Gua dapat badut lagi guys. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi badut? Anjir, badutnya nangis lagi. Pasti badutnya sad boy teman-teman. Oh, gua dapat Hisung Kim lagi kah? Iya, gua dapat Hisung Kim teman-teman. Mantap. Dan ini terakhir B ya, rank B tentunya ini. Gua udah tebak ini rank B guys. Oke, mantap. B plus Myunggeun. Gua dapat Myunggeun lagi. Mantap. Langsung aja kita langsung pakai full rank S sekarang guys. Mantap, mana dia? Masked Sholhoa guys. Set as key player dan gua upgrade dulu. Wih, koin gua 2 juta anjir. Attack-attacknya naikin, defense gua mentokin di 200 dulu deh. Oke, 200 dulu guys. Mantap. 200 ribu ya. Kita langsung aja pergi ke turnamen dan mainin di The Daily League. Andai saja, oke. Ini final guys, final. Hati-hati, ini final guys. Gua main pakai Atis bisa nggak ya? Soalnya nggak bisa cuy. Schedule to be update in the future. Oke, jadi mungkin ya Setter Story bakal ada di mobile juga guys. Kalian wajib tungguin Setter Story di mobile teman-teman. Langsung gue bakal coba bermain menggunakan Atis di sini guys. Mantap Atis. Let's go ya. Jangan bimbang, jangan ragu. Oke. Yungsup, gila. Sekarang udah full rank S ya guys ya. Permainannya kalian bisa lihat gameplaynya. Waduh, keren banget cuy. Keren banget. Oh my god. Gak dapat. Oh, langsung begini ya Atis ya. Ketika dia melakukan kesalahan. Bukan kesalahan sih, tapi antisipasi yang gagal. Aduh. Biar gak kelihatan salah ya, anjay. Jauhan guys. Kejauhan. Lompat Atis ternyata gak nyampe cuy. Keluar? Oh enggak, belum. Nice touch out. Biasanya nih kalau pakai Atis kita harus hati-hati untuk minus temponya ya, karena terkadang langsung keluar gitu guys. Kita harus lihat-lihat dulu timing yang benar saat kita menggunakan Atis. Wow, Yungsup cuy, bila benar-benar ngamuk Yungsup. Keren banget Hinata Soyo ya. Kalau di sini bukan Yungsup Pak, Hinata Soyo. Siapa di sini yang sudah menamatkan anime Haikyuu teman-teman? Kalian pasti sudah nggak sabar untuk next season. Mantap. Atis ini gak ada obat pak. Ini belum max ya untuk upgrade-annya. Tapi udah kayak gini guys. Oke, tapi kadang juga bolong ya teman-teman. Kita harus akui itu. Tidak ada yang sempurna guys. Tidak ada yang sempurna. Oke, kasih chance ball. Mantap, Yungsup cuy. Eh, Yungsup lagi, Hinata Soyo. Sorry guys, salah. Bam. Keren banget Atis cuy. Walaupun dia suka rebahan tapi GG gimang ya, GG gimang. Nice. Tidak bisa dilewatkan tembok setinggi Atis guys. Oke, satu poin lagi. Gak. Kita nyari 15 poin di sini guys. Ini adalah turnamen guys. Jangan lupa. Vertical jump 3,6 dan speednya 133. Oh, keluar guys. Out. Oke, kalau kita lihat-lihat ini baju Taipong High School yang kedua. Keren ya guys ya. Cuma ada di PC sayangnya.
ada di mobile guys. Masuk cuy. Perkiraan yang salah dari pemain Taipong Hai. Gila. Ternyata di dump setter cuy. Semoga juga si Solhoa bisa ngebales. Nice. Bener banget, feeling gue tepat banget. Bakal dibales sama si Solhoa. Keren banget. Anjir. Serve dari Atis. Keras banget. Oke. Gak bisa guys. Gak mampu Atis untuk minus tempo. Jangan terlalu maju pak. Jangan terlalu maju ya. Nice. Good, good. Mental pak. Mantap. Oke. Kita berhasil menangkan kejuaraan. Nah langsung aja kita sudah di akhir match. Dan diakhiri dengan skor 15-4. Tentunya kita bisa menjuarai turnamen ini ya. Dan lumayan dapat 30 bola voli guys. Oke mantap ya, lumayan ya. Ada masih sisa satu hadiah lagi, satu bola voli. Dan itu dia gameplay dari tim gue yang full rank S guys. Gila seneng banget di gacha kali ini. Gue akhirnya dapat 2 rank S sekaligus ya guys ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa juga berikan komentar kalian di kolom komentar tentunya. Dan kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya. So stay tune terus di channel ADXC. Dan thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.